sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Ah, halo. Bo, bo. Oh, bo, boleh sih, Bud. Saya, Bud. Saya mau ngamen. Mau ngamen. Saya, Bud, satu, dua, atau tiga lagu. Mau, saya berlagu apa? Mau saya hibur. Mau hibur. Ya, mau saya hibur. Saya ngamen. Saya hibur lagu apa? Bisa ngamen. Ini bawa gitar. Bisa nyanyi. Kenapa? Bisa nyanyi. Bisa. Boleh dong lagu apa aja? Lah, lagu apa aja? Kok ikutan gagal? Saya bisa nyanyi. Bisa. Ya. Tapi kalau ngomong memang agak susah. Kalau ngomong susah. Ya. Tapi kalau nyanyi bisa. Boleh nyanyi sekarang? Boleh. Ya. Lagunya kayak gini. Bisa. Agak susah. Ya. Pagi telah pergi. Yeah! Mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Hanya dia menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Itu lagunya. Ya, itu lagu dari Firza. Tahu Firza? Enggak tahu. Tahu lagunya. Tahu lagunya. Ya. Tapi enggak tahu orangnya. Ya. Mau saya buat lagu lain? Boleh. Suka lagu melo atau lagu rock? Ayo, coba. Lagu lagu yang senang-senang. Tapi jangan rock. Lagu pop. Yang happy song. Oh, oke. Okay.
Heo, oke. Okay. Kebetulan lagi di Senja. Oh. Kau tahu lagu Senja? Senja. Yes. Ya, yang gimana itu? Kan sekarang ada lagu yang. Ah, ada. Ya, yang saya tahu ada. Senja di batas kota. Nah, tahu lah gitu. Aku teringat padamu saat kita kan berpisah. Entah sampai berapa lama. Tahu lagi? Enggak tahu. Bagus. Oke. Okay. Ini lagu lama. Lagu lawas. Tapi sebelum saya nyanyiin lagu lain, boleh kenalan enggak? Boleh. Siapa namanya? Tira. Tira. Wow. Ardi. Ardi. Dari mana katanya? Dari sini, Mataram. Udah lama ngamen di sini. Nah, ngamen hampir setiap hari. Keliling. Tapi baru kali ini ada yang mau dihibur. Iya, dari kemarin agak susah. Kenapa? Mungkin karena saya gagap. Ya. Saya kak, kalau mau nyanyi suka diremehin. Oh, mungkin. Padahal belum didengar ya. Ya, padahal mereka belum dengar saya nyanyi. Tapi sudah diremehin. Ya, namanya orang gagap. Sering sakit hati enggak? Sakit. Banget. Tapi udah biasa ya. Udah biasa diremehin orang. Oke, saya ibur ya. Tapi ngomong-ngomong, saya ikut duduk boleh? Oh iya, tadi kayak gitu. Ya. Saya duduk sini ya. Oh iya. Nah, Tira. Makasih. Udah izinin saya duduk. Sempat saya berpikir untuk memiliki kau, tapi saat ini saya sadar dan siap go. Hanya embun pagi yang temani sapu tangis. Saya bisa apa nih rencana tete manis. Mungkin memang kau bukan sama masa depan. Lagu lama? Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Lagunya kayak gini. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Tahu lagu ini? Enggak tahu. Saya lanjut boleh? Bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini kan bersamamu, melihat senja. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu bersamamu. Izinkan ku selalu menjagamu, kasihku padamu. Makasih. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh takkan kemana. Itulah lagu Kafein. Nama bandnya Kafein, rilis sekitar tahun 2000-an. 2000 pas. Ya, begitu lagu. Udah rilis. Oh, ya. Itu lagu lumayan lama tapi hit di zamannya.
Ya. So, sorry. Nah, kalau saya ganggu. Enggak, makasih ya. Ya, dan saya mau ngasih tahu sesuatu. Kalau sebenarnya saya enggak gegap, saya lancar. Saya cuma mau lihat reaksinya gimana kalau dibur sama orang gagap. Jadi saya minta maaf kalau udah ganggu. Padahal tuh kakaknya enggak gagap. Iya, jadi saya enggak gegap, saya lancar. Oh gitu. Jadi saya enggak gagap, saya lancar. Saya ya samalah seperti kakaknya. Cuman emang karena lihat kakaknya lagi sendiri, jadi saya inisiatif pengin hibur dan semoga terhibur, dan kalau terganggu saya minta maaf. Enggak. Tapi emang ini jadi pengaman atau enggak? Ah, oke, okay, satu lagi. Karena kakaknya nanya jadi sekalian. Jadi sebenarnya selain saya pura-pura gagap, saya bukan pengamen beneran. Sekarang saya lagi bikin konten YouTube dan kameranya di sana. Ayo, coba. Jadi sekarang saya lagi bikin konten YouTube, nama channelnya Ardi Sugito. Kalau kakaknya ya, kalau kakaknya ada waktu mungkin bisa lihat videonya, subscribe channelnya. Ardi Sugito. Siapa namanya? Ardi Sugito. Iya, Ardi Sugito. Kalau misalnya videonya saya upload ke YouTube boleh enggak? Upload di YouTube ya? Iya, di YouTube. Boleh. Boleh dong. Boleh. Ayah enggak marah kan? Ayah. Insyaallah enggak. Oke. Okay. Oh, tapi udah punya pacar bener? Atau lagi proses pencarian? Udah. Oh, udah. Ah, oke. Okay. Mau saya tag IG-nya di YouTube? Boleh? Oke, okay. Bisa sebutin nama IG-nya? Mayu Distira. Siapa? Mayu Distira. Saya tulis di sini. Iya, boleh ditulis. Oke, okay, guys, jadi kita kenalan sama namanya Tira. Dan nama IG-nya kalian bisa lihat di bawah sini. Yang ini kayak nanti. Yang mana? Mayu Distira tadi. Oke, okay. Mayu Distira. Oke, okay, guys. Nama IG-nya Mayu Distira ya, bisa cek di bawah. Dia mau share ke kita ya, buat kalian yang pengin follow bisa langsung follow IG-nya. Oke, okay, saya minta maaf kalau misalnya saya ganggu. Saya benar enggak ada niat mau ganggu. Saya emang niatnya mau menghibur aja gitu. Cuman udah punya pacar ya. Aduh sayang guys. Padahal sebenarnya saya lagi ya. Kalau saya lagi jomblo, lagi proses pencarian. Lagi proses pencarian, tapi ya sudahlah. Semoga bahagia dengan dia asing. Dianya di mana sekarang? Lagi di Lombok juga. Oh enggak, LDR. LDR udah lama. Jangan ditanya. Jangan ditanya, pas lama banget ya. Pasti. Sayang sama dia. Insyaallah sayang. Sayang banget. Tapi selama LDR enggak pernah bertengkar kan? Pastilah. Oh, pasti ada aja ya. Berarti sayang banget ya sama dia. Enggak berharap kan dia pergi? Kalau suatu saat dia pergi tiba-tiba ngilang gitu, sakit enggak? Ya, pasti sakit karena udah sayang ya. Ya tapi bener. People come and go, yang penting kita udah berusaha. Yang penting udah berusaha benar. Pernah dengar lagu ini enggak? Jujur ku tak ingin engkau jauh. Tinggalkan usai di sini, tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Bukan kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Oh, berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kita LDR. Pergilah kasih, kejarlah cita-citamu. Selagi masih ada waktu.
jangan hiraukan diriku. Aku berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Bagus suaranya. Ya, hampir gagap lagi. Waktu terus berjalan, teringat semua kenangan saat bersamamu. Indahnya masa laluku. Tak dapatku